Kota Sukabumi mengirimkan 3 atlet judo pada kejuaraan Judo Kid Competition 2018 tingkat pelajar yang digelar oleh pengurus cabang Persatuan Judo seluruh Indonesia Kabupaten Karawang, Jawa Barat kemarin. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Ketiga atlet judo junior ini berhasil meraih medali. Salah satunya medali perunggu yang disabet siswa SD Negeri Surya Kencana CBM, Salma Salsabila. Salma yang masih duduk di bangku sekolah kelas 5 ini turun di tingkat sekolah dasar kategori putri kelas 28 kg hingga 35 kg. Meski harus menghadapi lawan-lawan yang tangguh, Salma berhasil memberikan medali perunggu bagi Kota Sukabumi. Kemenangan dalam kompetisi judo itu semakin memicu Salma untuk terus berlatih dan menekuni olahraga asal negara Jepang tersebut. Kejuaraan Judo Kid Competition 2018 tingkat pelajar yang digelar oleh Pengcap PJSI Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini merupakan event keduanya selama bergabung di Judo Sukabumi. Sementara itu, pelatih Judo Sukabumi Franciscus Ananda Wibisono merasa bangga karena anak asuhnya tampil baik dalam kejuaraan judo antar pelajar yang diselenggarakan di Karawang tersebut. Diakui memang lawan-lawan yang dihadapi anak asuhnya memiliki persiapan yang lebih matang.